Baik, Terengganu salah sebuah negeri yang paling kaya dengan hasil bumi dan alamnya kini semakin pesat membangun. Namun dalam kepesatannya dan penjanaan ekonomi yang semakin baik, isu kemampanan menjadi fokus utama. Bagaimana untuk mengusahakan pembangunan mampan dan lestari supaya dapat menyeimbangkan antara sosioekonomi serta alam sekitar. Untuk kupasan lanjut, kita bersama dengan wartawan Hafizi Rosli langsung dari Dungun. Hafizi, melihat daripada isu pembangunan mampan dan juga lestari, ada tak Hafizi bertemu dengan mungkin wakil-wakil di sana ataupun rakyat di sana bagi isu ini? Ya, dan Gigi, betul. Kalau kita lihat, setiap tempat, setiap negeri maupun setiap negara mempunyai misi mereka tersendiri, mempunyai agenda mereka tersendiri untuk membangunkan ataupun pembangunan mampan dan juga lestari ini. Kalau kita lihat kepada definisi pembangunan mampan ini, semestinya ia menjurus kepada dua faktor. Pertama adalah pembangunan dari segi untuk memastikan rakyatnya dalam keadaan yang sejahtera, dan kedua adalah untuk memastikan pembangunan ataupun infrastruktur yang dinaik itu ataupun yang dibangunkan itu dalam keadaan yang baik, iaitu meliputi kepada ada keseimbangan antara kehendak dan juga ada keseimbangan antara untuk kita menjaga juga alam sekitar dan sebagainya. Namun kalau saya melihat kepada apa yang telah pun sebentar tadi, saya telah pun menghadiri ya, satu majlis pecah tanah Bandar Baru Lestari di Terengganu ini, di mana Terengganu kalau kita lihat semakin ke arah untuk melestarikan alamnya dan juga untuk memastikan pembangunan yang dibina dalam keadaan yang mampan. Dan ini merupakan antara prinsip-prinsip yang diterapkan di Terengganu. Terdapat beberapa prinsip untuk mewujudkan satu bandar baru yang lestari dan mampan ini. Adalah pertama adalah penekanan keselamatan dan juga impak kepada bencana. Saya kira ini merupakan fokus yang paling penting sekali. Kalau kita tahu ketika mana setiap tahun, setiap hujung tahun, negeri-negeri di pantai timur ini begitu terkesan disebabkan oleh monsun timur laut yang juga dikenali sebagai musim tengkujuh ini. Jadi ia akan merisikokan untuk mendapat taburan hujan yang tinggi, seterusnya akan merisikokan banjir-banjir di beberapa kawasan. Jadi isu ini sekiranya ia ditekankan secara serius, maka isu banjir dan sebagainya mungkin dapat kita elakkan. Kedua adalah melihat kepada galakan pembinaan tenaga hijau dan juga penggunaan tenaga baru. Kita tahu di Terengganu ini cukup terkenal ataupun dari segi KDNK negerinya, hasil petroleum ataupun hasil bumi ini sendiri merupakan penyumbang utama bagi negeri Terengganu. Jadi kita tahu apabila petroleum ini merupakan satu bahan tenaga yang tidak boleh diperbaharui, jadi Terengganu telah mereka satu inisiatif yang baru. Bagaimana mereka ingin memperkasakan lagi tenaga yang boleh diperbaharui, mungkin dengan menggunakan tenaga solar dan sebagainya, itu akan menjadi fokus utama kepada mereka dengan tidak bergantung harap kepada hasil daripada petroleum dan sebagainya. Ketiga adalah antara prinsipnya lagi adalah penetapan zon pertanian bandar. Kita tahu juga apabila zon-zon pertanian ini telah pun dibuka, maka ia akan merobek ataupun ia akan menebang segala hutan-hutan dan sebagainya. Jadi pertanian yang mampan ini juga amat penting untuk kita pastikan hutan yang sedia ada dapat dikekalkan untuk generasi-generasi yang akan datang dan sebagainya. Dan keempat adalah keseimbangan alam sekitar dan juga penduduk. Ini juga penting terutama yang di bandar-bandar ya. Kerana kita tidak mahulah sebagai contohnya di Terengganu, mereka mungkin tidak mahu pembangunan yang begitu pesat sehingga akhirnya sebagai contoh di Lembah Kelang, ia akan menjejaskan penduduk itu sendiri dengan kepesatannya, dengan kalau hujan sikit maka akan menyebabkan salirannya tersumbat dan sebagainya, dan akhir menyebabkan banjir dan sebagainya. Ini merupakan fokus mereka di bandar kalau saya lihat. Dan kelima sekali adalah penetapan elemen bandar pintar. Bercakap mengenai bandar pintar ini, kita tidak boleh lari daripada digitalisasi dan juga dari segi jaringan internetnya dan sebagainya. Jadi fokus mereka juga akan menjurus kepada bagaimana nak memperkasa ataupun nak beri kelajuan yang tinggi kepada internet. Kerana internet pada ketika ini adalah satu faktor ataupun satu perkara yang boleh dikatakan wajib dan juga satu keperluan, ya, bukan satu lagi kehendak. Kerana semua bidang-bidang dan juga semua apa jua disiplin dan sebagainya memerlukan internet dan juga memerlukan jaringan internet yang kukuh, mantap dan juga laju untuk berurusan dan sebagainya. Dan menarik sekali ya bila Hafizi katakan daripada misi yang dibawakan di Terengganu ni untuk pembangunan mampan dan juga lestari. Tapi kalau daripada mata ataupun pemerhatian Hafizi sendiri, adakah persediaan ini sudah pun dimulakan atau bagaimana? Ya, persediaan ini sudah pun dimulakan sejak daripada beberapa tahun lalu, kerana kita lihat
di negeri Terengganu ini terdapat progres yang amat baik sekali. Mungkin disebabkan sering bertukar kerajaan dan sebagainya. Kerana di situ setiap kerajaan yang baru masuk, maka mereka akan mempunyai visi dan misi mereka yang baru, terutamanya untuk memberikan keselesaan dan juga kemudahan kepada rakyat. Jadi apabila kalau kita lihat kepada misi-misi ini ataupun inisiatif-inisiatif ini telah pun digerakkan beberapa tahun yang lalu untuk memastikan rakyat berasa puas hatilah dengan pentadbiran kerajaan negeri, kerana mereka masing-masing mempunyai mungkin manifesto mereka sendiri dan sebagainya ke arah kemampanan pembangunan ini. Cumanya saya juga telah menempual beberapa penduduk selama seminggu saya berada di Terengganu ini. Isu pembangunan ini juga banyak diperkatakan oleh mereka dan ini juga merupakan aspirasi mereka terhadap pemimpin-pemimpin yang akan dilantik kelak di peringkat parlimen. Kerana di Terengganu ini hanya parlimen saja yang akan dipertandingkan dalam PRU ke-15. Maka mereka menyatakan dari segi pembangunan yang mampan ini termasuklah mereka nakkan mungkin risiko ataupun pengurusan risiko banjir itu dapat diselesaikan yang pertama, dan kedua adalah dari segi jaringan internet ataupun jaringan telekomunikasi yang lebih mantap. Seperti apa yang saya katakan tadi juga, ini merupakan satu keperluan, ya, bukan lagi satu kehendak, kerana setiap urusan di sini banyak menggunakan jaringan internet yang kukuh dan juga yang laju dan pantas dan sebagainya. Jadi Hafizi sudah saya kira nak masuk lebih seminggu di Terengganu. Rata-ratanya bagaimana capaian internet di Terengganu sama ada di bandar mahupun di ceceruk kampung? Pengalaman Hafizi sendiri. Ya, pengalaman saya di bandar sangat baik internetnya. Cuma di beberapa kawasan mungkin di pinggir bandar agak limit sikit ataupun mungkin dari segi jaringan internetnya agak perlahan. Tetapi saya pasti ini juga merupakan antara tumpuan bagi parlimen-parlimen ataupun bagi ahli parlimen yang akan dilantik kelak, ya, untuk memastikan kawasan mereka ini mendapat jaringan internet yang laju, kukuh dan sebagainya.